Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bulukumba melaksanakan rapat badan musyawarah atau BAMUS penjadwalan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2022 pada 15 November 2021. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna lama, lantai 2 Sekretariat DPRD Bulukumba, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu. Agenda rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulukumba, Haji Rijal Esos, didampingi oleh Haji Patudangi Asis Esos dan Detranda Siti Aminah Syam MKes, dimulai pada pukul 10.00 WITA, adalah untuk membahas penyusunan anggaran pokok APBD tahun 2022. Rapat BAMUS ini sempat diskorsing oleh pimpinan rapat selama 30 menit untuk dilakukan rapat internal sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dengan anggota peserta rapat. Dan rapat dimulai kembali pada pukul 13.00 WITA dan selesai pada pukul jam 14.00 WITA. Rapat badan musyawarah ini dihadiri oleh PLT Sekretaris Daerah Andi Misbawati Andi Wawo dan jajarannya serta anggota badan musyawarah antara lain Haji Safiuddin, Detrandes Haji Syarifuddin, Abdul Hakim AMDPI, Haji Syamsir Paro, Detrandes Haji Amiruddin MM, dan Detrandes Haji Muhammad Sabir. Kondisi kekinian, kenapa dokumen kebijakan rumah anggaran dan peraturan rumah anggaran sementara untuk APBD 2022 baru diserahkan pekan ini, demikian. Baik. Untuk kita ditanggapi oleh teman-teman, pertama secara internal dalam artian di lembaga kita ini, karena diterima oleh 40 untuk satu dan sehingga dengan demikian, barangkali sebaiknya perlu ada kepastian bahwa sesungguhnya yang diminta atau yang dipertanyakan oleh apa-apa yang berhormat itu perlu memang kita lihat secara langsung. Termasuk dokumen-dokumen yang ditentukan dalam kasus ini selama mungkin dihadirkan, dipastikan bahwa semua yang menjadi persyaratan dalam rangka untuk membuat dari Kabupaten Bulukumba, Rian Medium TV melaporkan.